Bang. Bang, agenda hari ini, Bang. Agenda hari ini, Bang. Agenda hari ini sesuai dengan SOP karena kasusnya itu si Botak. Si Rasma sudah sampai ke tingkat penyidikan dan sudah dua kali gelar, di cyber gelar, tetap jadikan tersangka. Di Karawasidi juga, di Wasidi juga sudah dilakukan gelar, juga mendukung status jadi tersangka, cuma perlu dilengkapi. Dan sesuai dengan SOP, hari ini akan melakukan RD, yaitu Restorative Justice. Ya. Apa itu? Usaha berdamai. Tapi saya sudah bilang sama Rasman, untuk manusia seperti kamu nggak akan mau gue berdamai. Nggak level, nggak level gue. Alasannya apa sih? Pokoknya level gue udah deh. biar lain kali jaga mulutnya gitu loh, itu aja. Biar lain kali jaga mulutnya, agar setiap ngomong itu jaga mulutnya. Orang yang salah ngomong atau memang sengaja ngomong menfitnah orang lain, ya akibatnya akan jadi tersangka, dan mudah-mudahan dalam waktu mereka akan dilimpahkan kejaksaan. Bang, kasih efek jera juga nggak? Ya itulah, jaga mulutnya dia agar efek jera. Masa dari daerah kayak gitu mau coba-coba mencari popularitas, mau bersaing dengan seorang Hotman Paris. Aduh. Sebenarnya bisa dikatakan 100% nggak bakal ada restorasi buat. Sekali lagi, Saudara Rasman, jangan mimpi saya nggak akan mau berdamai dengan orang seperti kau. Ya udah, Rasman, saya jangan mimpi saya tidak akan mau berdamai seperti kau. Berarti Serida apa sakit hati banget ya sama dia? Bukan soal sakit hati, tapi udah kelewatan gitu loh, ya. Kalau mau mencari popularitas, ya kayak gue lah dengan prestasi. KTP ada gak? KTP kalian ada gak? Aku gak jamin KTP loh. Udah? Aku gak lama kok, ntar lagi turun. Siap, makasih Bang ya. Gue denger dia gak mau datang. Siap Bang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Iya.